intinya semuanya adalah kebersamaan. Kebersamaan untuk baik. Kalau kebersamaan untuk tidak baik, ya semuanya akan hancur. Salah satu contoh yang kampung tangguh, kalau di situ antara perangkat desa yang ada di sini tidak kompak, tidak sama-sama turun, ya akhirnya menyuarakan yang negatif. Salah satu contoh vaksin, oh, padahal kenyataannya tidak. Ayo sama-sama, ayo kompak kita, ya, membahas yang namanya. Memang yang tadi disampaikan nanti ada zona hijau di sini. Pada PPKM ini, semua kegiatan itu ada perlakuannya. Zona hijau supaya secara aktif. Semua yang keluar masuk di sini, oh, rasa kecilnya itu. Bahkan kalau ada yang aktif, reaktif, itu sekiranya dilaksanakan tidak depresi, sehingga tidak menyebar kemana-mana.